Aku akan kembalikan kepada rakyat. Sayang, berisi semua dan bawa ke. Nah, ambil ini semua. Ini semua hak kamu. Hasil lama rakyat. Ambil semua. Ambil. Ah, ambil lagi guys. Terima kasih. Jangan. Jangan sembah aku. Aku bukan gila disembah. Aku jebat. Rakyat biasa. Pangkat aku untuk kepentingan rakyat. Bergerak aku untuk membuat jasa kepada rakyat. Dan aku rela mati untuk rakyat. Kerana aku mahu keadilan. 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 Kata Melayuku, jangan ada manusia seperti Han Jebat itu. Kata Melayuku, Han Jebat itu manusia yang derhaka pada tuannya. Kerana sahabatnya Han Tuah itu dihukum bunuh, setia pada raja, kesalahan yang nyata tidak dipandang oleh sesiapa, walaupun raja. Kata Melayuku, elokkah Han Jebat itu manusia yang membelot pada raja, dia tidak setia. Jangan ada manusia seperti Han Jebat itu. Kelak hancur Melayu kerana derhaka itu membunuh jiwa Melayu. Pernahkah kau mendengar kisah sayur kangkung? Dalam sejarah Melayu itu sudah tersurat hebatnya Melayu. Kangkung itu punya makna tersirat. Dimakan panjang-panjang, jangan dikerat. Itu tandanya Melayu hebat. Mencari helah, cerdik dan berbakat. Raja Cina, Raja Agung, sukar dilihat wajah rupanya. Akal bijak Tun Perpatih yang tidak canggung menjawab segala pertanyaan walaupun berbohong. Kerana kangkung
Melayu hebat. Belah menjadi nyata terlihat wajah Raja Cina dapat dilihat dekat. Apalah sangat helah yang dapat, banyak lagi helah yang tersirat. Orang Melaka memang hebat dan berbakat.